Nah guys, keren kan videonya? Gak cuma itu aja, kita masih punya motion graphic. Penasaran kayak gimana? Kayak gini nih. Creative economics is the fourth step of the economics development in the world. In Indonesia also, of course. Penasaran kenapa bisa kayak gitu? Yuk intipin teman-teman di balik layarnya. Halo Mas Denny. Halo Mbak. Lagi ngapain sih? Ini lagi bikin storyboard lah. Kenapa harus bikin storyboard kayak gitu ya Mbak? Jadi supaya nggak pengambilan gambar itu nggak melebar kemana-mana, jadinya masih tetap pada konsep awal kayak gitu Mbak. Sama ini juga nanti klien kita bisa menyamakan persepsi, sama nanti mereka kan punya ekspektasi. Jadi bayangan hasil akhirnya itu nanti udah tahu ya gitu. Nah, selain pembuatan storyboard, katanya juga Mas Denny ini dalam dari pembuatan motion graphic ya Mas ya? Oh iya, kayak gitu. Mungkin bisa dijelaskan step-step dari pembuatan motion graphic itu seperti apa ya Mas ya? Oke, step-stepnya itu yang pertama kita dapat informasi dari klien, terus nanti kita bikin konsep. Nah, nanti kalau konsepnya udah disepakati baru kita bikin animasi. Nah, untuk animasinya sendiri itu ada 3 step. Yang pertama kita bikin ini material desain. Nah, itu yang dibantu sama saya itu. Oh, okay. Hey, bro. Terus nanti abis itu baru kita bikin animasi. Nah, setelah animasi finishingnya nanti kita bikin pemasangan background music sama sound effect. Ya, sama satu lagi, kita selalu ngikutin tren. Nah, setiap tahunnya supaya fresh gitu. Oh, sekarang ketahuan nih kenapa Mas Denny ini kalau ke kantor selalu keren sekali. Terima kasih sekali atas informasinya. Sukses selalu, Kak. Kita akan lanjut ke bagian pengisi suara dan musik. Nah, seperti apa ya kira-kira khususnya? Penasaran kan? Yuk, langsung ikutin aja. Halo Mas. Hey, halo, Denny. Mas Nurdin, kasih tahu dong tentang VO sama itu seperti apa? Kita ngomong soal pengisi suara ya, voice over. Kalau pengisi suara itu biasanya disesuaikan dengan videonya dulu. Kita mau videonya seperti apa dulu nih? Kemasan videonya, kalau maunya kemasan yang casual, bukan yang formal, berarti pengisi suaranya juga bukan karakter yang formal. Kalau di sini kita pakainya biasanya itu pengisi suara yang profesional ya. Jadi namanya kualitas itu nomor satu. Profesional sebenarnya banyak pengisi suara profesional, cuma pengisi suara yang profesional dan pas dengan karakter videonya itu yang sering kita pakai. Oke, lanjut ya. Musik apapun properti yang bisa didengar dari sebuah video itu pasti harus satu tema. Nah, bagaimana biar satu tema itu biasanya memang kita ada dua cara. Yang pertama kita licensing. Licensing itu kita menggunakan lisensi pakai untuk musik-musik dari arranger-arranger dari luar negeri yang kelasnya internasional. Kemudian yang kedua kita memang arrangement sendiri. Ketika konsumen mau bikin video, kan, terus mereka pengen musiknya original, tidak banyak yang sama dan punya ciri khas, kita bisa bikin arrangement. Wow, keren sekali ya. Oke, terima kasih sekali Mas Nurdin atas informasinya. Sukses terus buat kedepannya. Saya akan lanjut ke bagian yang lain. Yoi. Oke guys, kita sudah kepo sedikit tentang bagian musik. Selanjutnya kita akan lanjut ke bagian editing. Halo Mas Abu. Halo Mbak. Lagi apa ini Mas? Lagi ya, editing Mbak, proses pewarnaan video. Jadi kan kalau di editing itu ada istilah color grading ya Mas ya? Fungsi dari color grading itu kita sebenarnya apa sih Mas? Untuk pewarnaan biasanya ada dua Mbak, color correction sama color grading. Nah, kalau color correction itu biasanya kita standarisasi warna biar warna di video itu cuma warna hitamnya itu seperti ya hitam apa yang kita lihat. Itu terus untuk color grading-nya sendiri itu lebih ke
penggayaan warna di video, jadi biar enak dipandang gitu, Mbak. Mungkin ada setelnya seperti ini, Mbak. Biar mbaknya agak sedikit tadi. Ini kan warna flatnya seperti ini, Mbak. Nah, ini saya juga boleh lagi, kan lebih cantik, Mbak. Masih ada lagi. Nah, look, let's jadi, go. Nuansanya itu berubah gitu ya, Mbak? Iya, nuansanya berubah. Terima kasih sekali atas infonya. Oke, Mbak. Terus semangat, terima kasih. Bagaimana Mas Agil? Oke, itu tadi sekilas tentang color grading. Nah, selanjutnya kita akan ke bagian video reel. Kebetulan sekali untuk saat ini teman-teman video reel itu sedang ada kegiatan di luar mana ya? Kalau nggak salah di Langgeran. Nah, gimana kalau misalnya kita susulin aja mereka ke sana? Oke? Tara, kita sudah sampai di Gunung Api Purba Langgeran. Di sini kita akan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman produksi. Tapi di mana ya mereka ya? Kalian bisa lihat di sana. Itu mereka lagi melakukan kegiatan. Yuk langsung samperin aja. Halo Mas Faisal, halo Mbak Ida. Halo Mbak Eva. Mas Faisal sama Mbak Ida di sini lagi ngapain sih? Ini kita berdua lagi buat video timelapse. Buat apa itu Mas? Nanti buat video selingan. Kenapa nggak download di YouTube aja? Kan di sana tersedia banyak. Kalau kita ngambil di YouTube, itu sama aja kayak kita mencuri hasil karya orang lain. Gitu. Jadi kita di sini berusaha untuk membuat sebuah video yang original. Jadi nanti untuk hasil karyanya untuk klien nanti, jika dipublish, makanya itu akan aman. Selain itu, di sini kita juga tantangan bagi kami sih sebenarnya. Bisa untuk membuat video yang keren dan video yang kreatif. Selain itu juga, kita bisa jalan-jalan tuh. Oh, aku tahu sekarang. Ternyata ada sesuatu di balik sesuatu. Ya, mungkin lah. Tapi kualitas video itu tetap dijaga ya, Mas. Tetap dijaga. Terima kasih Mas Faisal atas waktunya. Oke, siap. Semangat terus buat kerjaannya gitu. Siap, beres. Hati-hati, Mas Eva. Oke. Kita tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan videographer JMCT, yaitu Mas Faisal. Selanjutnya kita akan ngobrol-ngobrol dengan produser JMCT. Yuk langsung ke orangnya aja. Halo Mbak Ivan. Hai, halo. Sebagai produser nih Pak, pasti tahu dong karakter video yang dibuat oleh tim JMCT. Wow. Nah, ada nggak sih karakter khususnya? Pertanyaannya berat. Gini Pak, jadi sebenarnya justru karakter yang terlalu mendominasi itu yang saya dan teman-teman sepakat untuk berusaha menghindarinya. Karena kalau kita punya karakter yang kuat, akhirnya karya kita menjadi monoton, gitu-gitu aja. Nah, kita semua ingin jadi pribadi yang menikmati. Supaya teman-teman dari JMC itu sendiri lebih leluasa dalam mengeluarkan ide mereka gitu ya Pak? Iya, betul. Nah, tanya lagi nih Pak. Boleh. Kan klien kita itu kebanyakan dari Jakarta. Kira-kira ada nggak sih contoh tipe video lain selain video profil yang dibutuhkan oleh government itu sendiri? Oh ada, ya? Contohnya video edukasi. Kalau dulu edukasi kan hanya menggunakan media tertulis. Seandainya dibikin lebih visual ya, menggunakan video, satu itu jelas lebih menarik, yang kedua itu akan teringat dengan durasi yang lebih lama. Terus ada satu lagi nih yang baru populernya, yaitu film pendek. Oh, ada filmnya juga. Kalau dulu yang namanya profil video sosialisasi isinya monolog, orang ngomong satu arah gitu ya, tentu audiens mendengarkan. Tapi kalau yang film pendek itu ada alur ceritanya, dia ada klimaksnya, ada aktornya juga. Jadi lebih menarik gitu ya Pak ya? Bener-bener kayak lihat TV, kayak lihat film. Nah, di dalam ceritanya nanti disisipin informasi-informasi yang ingin disampaikan ke audiens. Wah, keren sekali. Mungkin itu Pak. Terima kasih sekali atas waktunya. Terima kasih banyak juga Mbak Eva. Selamat beraktivitas lagi, tetap semangat. Siap, amin. Makasih. Oke guys, kita sudah selesai muter-muternya ya. Nggak terasa kan? Memang beginilah kita, kerja sambil jalan-jalan. Nah, kalau kalian ingin kerjasama dengan kita, kalian bisa hubungi kita di bawah sini. Oke? Bye-bye!